Halo, di video kali ini kami berkunjung ke salah satu farmer market lainnya. Yang sebelumnya kami berkunjung ke Davis Market. Kali ini kami akan go shopping ke Milton Market ya. Dan nah, sekarang kita akan coba masuk dan berbelanja. $20. So yeah, let's go. We explore the market, petting zoo. Milton Market ini hanya ada pada hari Minggu, mulai pukul 6 hingga 12 siang. Tapi khusus untuk bulan Juni sampai September, mereka buka mulai pukul 7. Ya, mungkin karena winter. Sekarang aja udah terasa dinginnya. Nanti kita rasa ya. Masih? Empat. Tiga lagi ya. Mau nyoba? Boleh. Itu $5. Ini $5 juga. Sama kan? Itu yang mahal. Jadi, meski farmer market harganya relatif lebih murah, kita tetap harus jeli dalam melihat-lihat. Soalnya, harga di setiap stall itu bervariasi. Ada yang murah, ada juga yang masih lumayan tinggi. Timun Jepang. Zucchini. Para pengunjung juga gemar membawa hewan-hewan peliharaan mereka ke sini karena tempatnya memang ramah hewan. Namanya? I don't know what we call this in English.
tempat ini juga cocok buat teman-teman yang suka hunting makanan. Ada makanan vegan, makanan Jepang, makanan Turki, roti, kopi, jus, dan lain-lain. Nah, buat yang kangen makanan Indonesia, di sini juga ada warung Padang loh. Oke deh tempatnya. Selain berbelanja, kita juga bisa bersantai di sini karena ada spot untuk istirahat dan menikmati Sunday morning sambil mendengar live music bersama keluarga atau yang akan jadi keluarga. Nah, teman-teman, kami sudah selesai belanja. Kami tadi nggak begitu banyak belanjanya sih karena persiapan terlengkap bahan-bahannya ini ada ya, masih sebagian masih ada, jadi lengkap. Jadi tadi kami belanja sekitaran $30 ya, puluhan ya, 30-an sekitaran. Cukup lah untuk persiapan selama berapa dua minggu ya, atau ya. Oke, jadi sekarang kami mau pulang karena we need to cook for our ya, jadi kami mau pulang karena harus masak untuk kesehatan berbuka puasa. Oke, jadi happy fasting. Happy fasting.